Halo, ketemu lagi dengan channel Jatrin Jati. Kali ini kita akan melihat serunya balon tradisional yang diadakan di alun-alun Kabupaten Wonosobo dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda. Nah, setelah berpuluh-puluh tahun, balon tradisional ini tidak pernah lagi diadakan di tengah kota. Kali ini akhirnya bisa kembali diadakan di alun-alun kota Wonosobo. Balon tradisional ini aman, bro, karena ditempatkan jadi tidak mengganggu rute penerbangan. Sempat ada insiden kecil di tengah meriahnya acara balon tradisional ini, di mana tiba-tiba muncul angin besar sehingga beberapa balon bertabrakan di udara. Silakan injak videonya. Salam lestari, balon tradisional Wonosobo, semangat selalu.